내게 그리는 것만 그대 정석해야 tapi sebetulnya ini belum apa-apa kalau perhatian sama diri sampai jam 10 malam. Baik, tapi kalau Pak Hisar begitu semangat, khas Sumatera Utara ya Ibu Bapak, beda sekali dengan Riana Sunda. Jadi Ibu lengkap yang sudah dapat sekarang, ada dari Sunda, ada dari Sumatera Utara. Baik Ibu Bapak, saya diberi tugas berikutnya adalah perencanaan meliputi sederhananya apa sih yang kita lakukan sebelum gitu ya, kemudian kenapa saya perencanaan. Orang mengatakan salah merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, betul gitu. Audit proses yang luar biasa melelahkan dan mahal, termahal dari seluruh rangkaian audit untuk internal. Apalagi misalnya di perguruan tinggi besar, misalnya itu bisa dibayangkan 72 unit kerja dengan ratusan standar yang harus diaudit. Kalau perencanaan yang gak bagus, waduh, bisa dibayangkan hasilnya seperti apa. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan dalam merencanakan membangun SPM? Tetapkan dulu dong kebijakannya, Ami. Ada nggak di kebijakan SPM kita tentang audit mutu internal? Itu Ibu Bapak cek terlebih dahulu. Kalau sudah ditandatangan yayasan sudah ditetapkan SEMA, tapi di kebijakan nggak ada, buat saja terpisah, tidak apa. Ya kalau perlu gabungkan dalam kebijakan FMI. Oke, ini clear masuk ke merumuskan standar tentang sistem anginnya. Apakah mau dalam bentuk standar atau dalam bentuk pedoman, silakan sesuai kebutuhan. Sebetulnya apa ya bedanya pedoman dengan standar? Ada yang mau komen juga Bapak? Apa bedanya sih pedoman dengan standar? Sama enggak? Atau saya tanya, sama enggak? Tadi saya katakan bahwa standar adalah perencanaan kita dengan target tertentu. Pedoman, jadi kalau standar FM itu kan di PPETP ya Ibu dan Bapak, ada continuous improvement. Namun kalau pedoman ya enggak, ya sudah saya bikin pedoman ini SOP saja, ini saya enggak akan ada perbaikan berikutnya, buat saja itu pedoman. Namun kalau kita mau bertahap, misalnya saya punya perencanaan sekarang anginnya manual dulu deh, tapi nanti 2 tahun ke depan saya mau online misalnya, berarti buatlah dalam format standar supaya ada ruang buat ditingkatkan dalam berikutnya. Begitu ya Ibu dan Bapak, intinya standar bisa di PPMP tapi pedoman tidak. Menyusun atau merumuskan manual. Kalau ada standar, ada manual. Kalau di sini pedoman, di sini SOP saja cukup. Itu pilihan bagi kita. Silakan mana yang lebih memudahkan Ibu dan Bapak. Kemudian menyiapkan seluruh instrumen dan atau formulir. Formulir apa sih sebetulnya kita butuhkan untuk kami ini? Kira-kira ada yang terbayang nggak? Kira-kira formulir apa ya Bu ya? Formulir yang dibutuhkan kalau kita mau audit. Salah satu aja. Ya Bu Pak? Ya Bu Pak? Apa kira-kira itu Bu Pak? Formulir yang kita butuhkan. Salah satunya daftar hadir. Ya Bu Pak. Salah duanya apa? Berita acara misalnya.
begitu banyak yang perlu disiapkan. Kalau di awal memang bingung biasanya. Apa sih kita butuh formulir apa sih? Supaya mudah ibu bapak bisa ngecek saja kepada yang sudah pernah. Apa sih kebutuhan formulirnya? Ya, kita harus saling bantu dalam hal itu. Tidak boleh maju sendiri. Itu juga sebabnya katanya yang akreditasi ya, wajib bimbing SPMI ke 20 prodi. Kebayang lah pak, saya sudah masuk di rumah sendiri 41 prodi. Disuruh masuk dari PTS 20 prodi, bisa dibayangkan sekarang bahan. Begitu, tapi enaknya bisa membantu ini loh. Realnya bahwa itu kita butuh formulir ini. Begitu ya, tetap hadir, berita acara, kemudian forum-forum RPK, KPS, dan lain-lain. Dan takturi, dan seterusnya. Itu disiapkan oleh tim yang akan melakukan ini. Siapa sih? Boleh Indonesia yang itu, boleh KPM ini ya, kemudian ini manajer proyekannya atau boleh satgas. Silakan saja. Yang penting ada satu tim yang independen ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan biasanya disertai piagam atau surat keputusan perintahan. Membentuk unit atau lembaga tadi ya, silakan saja sesuai kebutuhan. Kalau kita prodinya cuma satu, tanpa unitnya SDM-nya cuma 5 atau 6, satu jadi ketua, satu dua jadi wakil, jadi LPPM, habis sudah begitu. Jadi misalnya enggak lah, nempel aja di struktural boleh, silakan saja. Kemudian menyiapkan melatih para kaum ibu bapak di sini. Saya mohon ilmu itu akan nambah ketika kita bagi ya. Jadi kalau sampai dari kerja ibu bapak coba untuk berbagi, sehingga di sini ada peraturan. Kemudian mensosialisasikan sistem audit mutu di unit ibu dan bapak. Silakan disosialisasikan supaya teman-teman tahu. Contoh, kalau di saya memang sudah ada dalam kalender akademik. Audit mutu internal dilaksanakan sebaiknya pada Juli sampai dengan September. Itu otomatis sosialisasi yang rutin. Tapi tetap kami undang auditi maupun auditor untuk kembali mengingatkan, mensosialisasikan. Tahun ini kita rubah loh instrumennya. Tahun ini kita online loh, kalau di manual dan seterusnya. Silakan ibu bapak sosialisasikan kembali. Standar audit internal untuk SPMI sebaiknya mencakup atribut standar, yakni standar yang menjadi tolak ukur organisasi atau pelaksanaan AMI. Misal standar tentang berapa lama sih visitasi dilakukan. Ibu bapak silakan membuat aturan. Berapa sih namanya visitasi? Kalau BPT sih 2 hari, tapi biasanya sehari sampai larut malamnya. Kalau di AMI kita karena rutin sehari cukup sih. Meskipun sangat tergantung jumlah standar. Jadi kalau teman-teman misalnya yang ke penjaminan mutu, di penjaminan mutu mereka harus di penjaminan mutu itu standarnya ada 8. Kalau 1 hari itu lumayan melelahkan. Gitu. Boleh nggak tambah 2 hari? Silakan. Ibu dan bapak yang paling tahu. Kemudian jadwal audit. Jadwal saja. Mau satu semester sekali. Gitu. Atau belumlah di awal 2 tahun sekali dulu. Silakan. Yang pasti ada jadwal audit. Oke. Kemudian prosedurnya seperti apa? Siapa yang harus membuat prosedur? Tentu saja tim yang ditunjuk untuk melaksanakan AMI. Ya. Biaya audit. Apa aja sih biaya audit? Ibu kemarin pernah audit AMI. Coba kalau pertama pasti bingung menetapkan biaya, ya enggak? Biaya apa saja?
Yang pasti apa itu Bapak? Konsumsi, ya bolak-balik rapat lingkungan pasti lah. Dan mulai persiapan, perasaan. Kalau di kami memang audit tidak disarankan, namanya nyukuh gitu. Konsumsi dari kami di penjaminan mutu mendrop ke tiap audit. Jadi makan bersama, kue atau apapun, tapi bukan dari audit. Misalnya, nanti saya ada dokter biaya. Kemudian auditor, apakah auditornya perlu di mana? Perlu apa enggak, Pak? Betulah, auditor kan profesi bukan tupoksi, ya enggak? Kalau biayanya sesuai dengan kemampuan institusi masing-masing. Perguruan tinggi besar sih. Kalau misalnya seperti DB sama dia membayar auditor seperti membayar asesor. Di kami belum sejauh itu. Kemudian performance standar, yaitu standar yang menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan audit internal itu sendiri. Misal, standar bahwa audit internal harus dilakukan internal. Gak boleh menempel dalam satu struktur. Misalnya nempelnya di wapak satu, sebaiknya tidak. Agak sulit untuk independen. Kemudian objektif, speak with data, sistemik berencana, bersistem dengan baik. Standar auditor yang ini standar bagi auditor internal yang bertugas melakukan audit. Misal, standar yang menetapkan peran dan tugas auditor. Buat oleh kita, apa sih tugas auditor? Misalnya, melakukan assessment dokumen, audit sistem atau audit dokumen, melakukan visitasi, membuat laporan, dan seterusnya. Silakan tetapkan plus kode etiknya. Mudah ini Ibu Bapak tidak sebetulnya. Tapi Ibu Bapak sudah carilah dari tempat lain yang sudah melakukan. Disesuaikan dengan kondisi kita tentu saja. Jadi misalnya di saya, ada aturan bahwa ketika auditor bekerja dan tidak memberikan laporan, jadi laporan diberikan, memberikan laporan setelah telatnya 5 hari setelah selesai visitasi. Kalau tidak memberikan laporan, apa yang dilakukan? Di kode etiknya akan di black, tidak akan dipakai lagi. Tentu saja tidak ada tanda tangan honor, ya Ibu Bapak. Honor akan ditandatangani apabila semua tugasnya sudah selesai. Itu salah satu standar bagi auditor. Kemudian metodenya silakan disesuaikan. Umumnya seperti tadi, ada audit sistem, ada audit kepatuhan atau visitasi atau di dan PPA. Tapi kalau di unit kita belum bisa kalau audit dokumen dulu, karena kan dokumennya juga misalnya masih sedikit, ya sudah langsung divisit. Silakan saja sebetulnya Ibu dan Bapak ya. Hanya andai bisa mengungkap audit dokumen dan audit kepatuhan atau visit, itu juga sebetulnya lebih membiasakan kita kapanpun BPPT masuk kita sudah terbiasa. Tapi kalau belum mampu masih dokumen dulu, visit saja dulu, silakan saja. Kemudian sama seperti huruf A, tetapi audit tidak wajib mengisi audit orangnya. Jadi silakan Ibu Bapak memilih. Kalau di beberapa perguruan tinggi, misalnya ada yang sudah besar, selalu tim penjamin mutunya membuat semacam orang instrumen, ya, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya standarnya apa saja? Apakah standar ini memuat ini? Dan seterusnya, sampailah ketemu. Ini kata dari mana? Ambil dari BPPT, melengkapi borang kita. Kemudian tanya jawab pengisian borang atau instrumen audit disertai dengan visitasi, ini lengkap. Dan terakhir misalnya tanpa visit, terbatas auditornya cuma dua, kita cuma bisa lihat dari dokumennya saja. Tapi kita udah tahu kok isinya misalnya. Dan apa? Monggo gitu ya.
Jadi umumnya dalam hal ini itu ada programnya. Ada programnya, kemudian ada instrumen perangnya, formulirnya dilengkapi surat menyuratnya. Surat menyurat apa sih misalnya ibu bapak? Ketika akan diisi, biasanya dibekali surat KWP. Ya, KWP menerima surat bahwa akan dilakukan visi auditornya si R dan si B. Kalau di kami memang sudah akan keluar ketika audit tim mengisi itu sudah keluar. Ini orangnya auditor satunya siapa, auditor duanya siapa. Nanti visit di kami ada ketentuan bahwa harus bersepakat dan tidak boleh diwakilkan. Kenapa begitu? Pertama, ketua unit kerja atau audit tim harus tahu ibu bapak apa sih yang terjadi di dalam unit kerjanya. Kedua, itu pernah terjadi. Jadi di unit penelitian divisit oleh auditor, tapi ketua unit lembaga penelitian tidak ada, sehingga wakilnya lah yang menerima. Ketika kita menyampaikan, udah apa yang sudah sampaikan itu, tiba-tiba ketuanya mengatakan enggak seperti itu, gitu loh. Auditornya, loh, ini kan ada berita acara yang disepakati bersama. Dan dari UPPR, dari unit penelitiannya sudah menyepakati hasilnya. Namun karena bukan ketuanya, jadi merasa nggak gitu kayaknya. Sehingga keluarlah ketentuan di kami bahwa nggak boleh kalau mewakilkan. Sehingga ada satu sesi.